Kenapa habis dari idiom motorik ini, Esti, LC bisa nangis? Coba ungkapkan apa rasanya, Dek. Gimana, Dek? Gimana, sayang? Coba. LC kuliah 2 tahun, ya. Pembangunnya bukan main, Bun. Ya. Dari LC sendiri, dari ibu sama bapak. Ya. Itu perjuangannya beda dengan yang lain, Bun. Mungkin kalau teman sekelas LC nganggap kuliah, ya kuliah. Ya. Kalau LC enggak, Bun. LC berbeda. Mati-matian juga. Iya. Terus apa lagi, Dek? Kini LC lagi sudah. Ya. Sedikit pun belum bisa LC balas ibu bapak tuh. Iya. Yang lebih juang mati-matian. Jadi harapan LC gimana, Dek? Untuk kedepannya? Untuk kedepan, Bun. Ya. LC berharap. Ya. Tanggal 26 dan 27 LC lulus UKO. Amin, amin. Dapat pekerjaan. Amin. Sedikit bisa bantu ibu bapak. Amin, amin. Terus apa lagi, sayang? Semoga LC juga tetap sehat ya. Harus tetap kuat juga, jaga kesehatan. Jangan banyak usaha tapi doa enggak ada. Jangan banyak doa tapi usaha enggak ada, tapi harus balance, seimbang antara doa dengan usaha, sama-sama dikuatkan. Terus tetap LC jaga kesehatan ya, sayang ya. Saya yakin semua yang ada di sini juga bisa lulus UKOM, bisa sehat selalu ya, Dek. Ya. Berusahalah kalian, ingatlah keringat orang tua yang sudah membesarkan kalian, menyekolahkan kalian, memberikan kalian pendidikan, memberikan kalian makan, memberikan semua kebutuhan-kebutuhan kalian, bahkan masih tetap menyayangi dan mencintai kalian. Karena apa? Karena kalian adalah buah hatinya orang tua. Saya yakin dan saya tetap berdoa buat kalian semua mahasiswa, alumni The Hasan, Universitas The Hasan, baik juga yang di tempat lain, mahasiswa yang lain, semuanya saya doakan semoga anak-anak bunda sehat selalu dan lulus UKOM di tahun 2018 periode 3 di tahun ini. Amin. Amin. Amin semua. Amin. Sudah, semuanya sudah sehat ya. Oke. Okay.